Ahoy wa, selong lain di boncengan. Jadi buat yang belum nonton itu di video sebelumnya ada perjalanan aku dari Medan sampai ke geosite Sipinsur ya. Nah, jadi kami itu kan ada touring Maxi Day Yamaha. Siap dari geosite Sipinsur. Ini sebenarnya udah jadwalnya pulang, tapi aku pisah rombongan ke arah Bakara. Ini kalau kalian udah nampak penatapan-penatapan gini. Jadi geosite Sipinsur itu kalian belok kiri ke arah Bakara ya. Jalannya pun mulus, dia cantik. Ini udah dapat penatapan-penatapan gini, kalian itu nanti udah nengok danau lah ya, Danau Toba, nggak mungkin danau yang lainnya. Jadi kenapa kesini, ada memang tujuanku yang mau ku tuju. Ini tempatnya memang cantik ya, Bakara ini. Aku pun baru pertama lewat sini, pemandangannya ya kayak di Tonggeng, Silalahi. Cuma beda lah, ada beberapa yang beda viewnya dari view lainnya yang Danau Toba. Ada juga Bakara spot fotonya di sini. Kalau kalian tengok di Instagramku, aku ada juga udah ku upload foto sama videonya. Jadi kalian kalau lewat sini pasti seru lah. Nah, ini dia tujuanku itu ke daerah Desa Marbun. Ini katanya ada piramida di Toba ya. Jadi diduga piramida ini menurut para ahli. Nah, jadi ini yang disebut-sebut sebagai piramida Toba, kawan-kawan. Tapi ini sayangnya dalam baru minggu ini, kalau nggak salah beritanya tuh baru kebakaran nih. Nah, sewilayah ini nih. Oh, sangat disayangkan. Tapi ini memang daerah sini indah sekali pemandangannya, Masya Allah tuh. Tuh, jalannya pun bagus ya, alhamdulillah ya. Nama desanya tuh Desa Marbun Toruan Bakara. Nah, sebenarnya ini masih dalam penelitian ya, Wak. Ada piramida di gunung itu, di bukit, di daerah Bakara ini. Masih pro kontra lah. Cuma ya, kalaupun memang betul ada penemuan itu, kayaknya menambah daya tarik wisata di sini ya, dengan didukung dengan pemandangan yang kalian tengok lah, yang luar biasa. Aku juga baru pertama ke Bakara ini, memang cantik ya, udah pegunungan, terus dekat Danau Toba juga, apalagi kalau ditambah dengan penemuan itu tadi, oh makin mantap lah berkunjung ke sini ya kan. Cuma ya mudah-mudahan alamnya juga terawat ya, jangan nanti digunakan untuk yang lain-lain gitu. Masuk dari kabupaten. Suara. Masuk di Desa Marbun, kabupaten. Nah, siap dari situ itu kalian ke arah kanan balik lagi tadi. Kalau ke kiri kan balik ke Sipinsur, ini ke kanan itu arah ke Dolok Sanggul. Bisa tembus dia ke Dolok Sanggul. Jalannya juga cantik, mulus. Aku paling sedikit aja lah yang dia jalannya rusak. Jalannya mulus, rata-rata mulus. Pemandangannya pun kalian tengok ya, luar biasa, Masya Allah. Ini nanti bisa tembus ke Dolok Sanggul. Bisa juga sebenarnya dari Bakara itu kita nyebrang sebenarnya langsung ke Samosir. Aku lupa pelabuhan apa ya. Ada pelabuhannya dia yang memang untuk menyebrang juga daerah sini. Oh, Muara, kalau nggak salah Muara atau Pelabuhan Bakara gitu kan. Tapi aku milih untuk lewat Dolok Sanggul karena cuacanya kayaknya udah mau hujan, udah mau mendung. Kita nggak mau ngambil risiko nyebrang ya. Jadi ya kayak ginilah perjalanannya sampai ke Dolok Sanggul.
tembus lah dia ya kan, itu Dolok Sanggul kita cari makan dulu. Udah sampai sini dulu lah videonya ya, nanti untuk video berikutnya itu kita di Samosir ini lebih panjang lagi, lebih seru lagi. Jangan lupa kalian tonton. Gaslah terus, apa lagi?